Lagi-lagi pertanyaan perlu orang tua dan segala-galanya
Yang berbeda dengan itu, saya tanya kepada Tuhan, apa maksud
Sebelum Bunda Thank you.
seperti dia yang syukur. Ya saya mau maaf ya ketika banyak tadi, ketika ada kesalahpahaman di antara kalian mengenai dialog tadi dan lain sebagainya, saya mau maaf ya. Itu. Artinya di HMI itu memang ada, itulah ciri khas di himpunan mahasiswa Islam, berdebat tentang Tuhan, berdebat tentang manusia, alam semesta dan lain sebagainya. Itu bagaimana Anda mau apa, diukur sejauh mana kemampuannya, berdialektika, cara berbicara, cara berbahasa, referensinya sampai di mana. Kemudian Tuhan itu memang penting untuk didiskusikan, karena Tuhan itu dinamis. Ya mungkin seperti itu ya bagi saya. Jadi mohon maaf ketika Christian Yohanes tadi, mohon maaf itu bukan Christian Yohanes gitu. Dan saya juga bukan Kristen gitu ya. Bukan. Tapi itulah di himpunan mahasiswa Islam selalu ada dosen-dosen seperti itu. Ya, instruktur ini satu kamar saya, dia paling tahu siapa saya gitu. Begitu. Apa sih arti sebuah nama? Oke, saya pikir ada saya punya apa ya, identitas itu. Biarlah dia yang apa berbicara, tidak usahlah saya gitu, menjelaskan. Ya mungkin seperti itu ya. Silakan. Itu. Jadi bukan saya, bukan nama Christian Yohanes. Christian Yohanes ini saya diberikan nama itu ketika pertama kali dialog di Kabupaten Selayar. Jadi kotanya itu pertama kali saya dikasih Christian Yohanes. Itu yang selalu melekat sampai ke Sumbar, Palembang, sampai ke Jakarta, sampai ke Yogyakarta, itu selalu berkembang. Apalagi di Baraya. Saya juga muslim seperti kalian. Silakan baca saja supaya